Oke guys, balik lagi sama gue Hersham Tatsumaki di konten maba apa? Bukan mabar sih. Main HP kentang ya. Jadi gue udah bikin dua part juga, main HP kentang dan ya gue sampai emosi pisang kalau lu mau tahu. Kenapa? Jadi gue nih ibaratnya lu main mole nih yang part kedua, gue beli item harus gue putar HP-nya. HP kentangnya. Gue kalau mau beli item harus gini dulu gitu. Asli guys. Waduh. Bukan HP kentang sih, itu HP rusak malah ini gue mainin. HP burik gitu ya. Aneh ini. Oh iya, masih sedikit dari kalian yang nonton video-video gue yang belum subscribe. Jika kalian suka video gue, bolehlah di-subscribe dulu. Gratis kok. Kalian bisa berubah pikiran nantinya kalau nggak suka. Enjoy videonya. Thank you. Nah, kali ini sekarang gue udah bawa Banana God ya guys ya. Pesaing gue atau dulu di RRQ guys. Dan sekarang udah menjadi roster inti di tim RRQ. Yoi. Gimana keadaannya di sana sekarang? Keadaannya ya kayak gitulah. Baik. Ini lagi libur guys ya. Banana ini lagi libur. Jadi emang kemarin-kemarin itu udah kelar trial kan, dan kalian tinggal tunggu aja guys rosternya siapa aja. Dan gue sih udah tahu ya, tapi ya pura-pura kaget aja. Ya udah, jadi kali ini gue bakal challenge Banana, seorang pro player yang masih aktif untuk bermain di HP kentang guys. Kalau misalnya gamenya menang, ya gue kasih 500 ribu lah. Tadi gue niatnya, kalau misalnya ini kan baru research season, jadi kan nggak bisa main rank kan. Yeah. Gue pengennya ngasih apa, lu menang 500 ribu, lu tiap kill 50 ribu gitu. Cuma gara-gara ini gampang cuma klasik doang, udah gue kasih 500 ribu doang. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi lu mainnya di HP kentang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita langsung gas ya guys ya. Kita bawa dulu HP kentangnya. Oke, jadi sekarang di tangannya Banana udah ada HP kentangnya guys. Boleh dilihatin. HP kentang. Apa yang lo rasain nih di HP kentang ini? Yang gua rasain kayak ringan, terus ada teknologi lampunya nih, layarnya udah mau keluar soalnya. Terus retak, ya pokoknya HP kentang lah. HP oh kentang. Ini ya? Ini ya? Iya nih, LCD-nya. LCD-nya udah mau keluar guys, bener guys tuh. Kelihatan nggak tuh? Oke, jadi gua udah kasih lo challenge buat lo main klasik, tapi gua pengen request hero-nya. Boleh. Gua minta Benedetta deh. Karena kan dia orang paling jago Benedetta di Indo, guys. Gak apa. Indo. Tai. Mana ada. Enggak lah, jago lah. Dia hitungannya bisa lah ya main Benedetta ya. Jago di se-GHRRQ aja. Oke, se-GHRRQ waktu itu. Boleh. Jadi, kali ini challenge-nya dia bakal main klasik hero Benedetta di HP kentang ini, guys. Kita lihat apakah bisa dia memenangkan gamenya atau tidak. Gas, pisang. Langsung gas ya. For your info guys, jadi kali ini Mobile Legends baru reset, pas banget gue bikin kontennya ini jam 15.41, dia resetnya sampai jam 5. Jadi gue challenge Banana itu untuk klasik dulu ya guys ya, karena klasik gampang lah buat dia lah. Masa pro player kalau klasik, apa klasik gitu. Ya tadi tuh niatnya challenge-nya itu kalau misalnya dia ngerank pakai ID dia, per kill gue kasih 50 ribu, menang game 500 ribu gitu. Cuma karena ini cuma klasik doang guys, jadi kalau menang game dapat 500 ribu. Mantap. Easy gak nih? Kayaknya sih easy ya. Gue nonton nih, gue harus nonton guys. Ini gak bisa dihilangin ya? Gak bisa. Itu touchpad. Touchpad. iPhone. Anjing. Kita lihat guys, seberapa sabar seorang pro player kalau misalnya main HP kentang. Gue sih sabar ya orangnya. Gue juga sabar awalnya expect ya. Sampai keluar kata binatang gue. Ini sih kentang banget ya loadingnya. Lama banget, cok. Oke, emblemnya pakai apa? Lihat dulu. Pake nah, Assassin. Fighter Assassin ya? Iya. Oh, emblem Assassin? Biasanya Fighter, cuman pengen... Gue pengen bunuh banyak. Buset. Jadi baru libur tuh? Baru. Baru... Satu hari yang lalu. Satu hari yang lalu, berarti tangannya masih panas, guys, ya? Masih fresh. Masih fresh. From the open, ya? Kalau nggak bantai sih, ya. Sumpah, ini... Susah banget anjing. Aduh. Bisa beli ini cowok, sepatu ada ininya. Aduh.
Aduh, awal yang buruk sih ini. Gila. Main pasifnya masih jago loh guys. Lawannya Arlon nih, gue suka nih klasik-klasik baru research season. Orang-orang gabutnya ke klasik guys, jadi hitungannya jago juga. Gie, nge-lag banget cok. Masih bisa dimainin lah tapi ya? Bisa-bisa. Bakat soalnya. Set! Buset! Set! Ini sih... Mencet Regen gak kepencet-pencet. Ini sih susah banget ya. Wih, kameranya licin banget. Setting dulu. Buset! Itu namanya apa? Dulu, itu namanya insting. Ada Selena di sini. Kelihatan tadi. Ini menit berapa? Menit 127. 127 buat nyamain nanti buat ngeditnya gampang. Ada Selena terus, cok. Apa nih kalah lawan Arlon nih bisa? Oh, mainnya gitu, guys. Soalnya tadi gua di ini, di pok gua. Di pok sama junglernya. Sama Selena ini. Oh, Selena. Apaan tuh? Anjing, gerobak gua diambil babi. Buset, cakep. Langsung aja ya kita. First fight-nya. Wih, yang dapat turtle-nya Arlo, cok. Aduh. Kekuatan dari dalam. Mati enggak nih? Mati nih. Flicker. Buang flicker mahal. Udah ngelihat lele HP-nya ngeprem serem, guys. Oke, gua kalau maju mati dah gua marlet. Susah banget, cok. Serem enggak? Serem, cok. Gua sampai keringat, anjing. Kalau ini hitungannya lumayan ya, bisa enggak? Enggak sih. Itu ya, orang-orang gabut di rank ya? Pindah ke klasik ya? Aduh, ampun bang. Gua commit aja dah, susah cok lawan Arlot udah. Anjing, ngeframe anjing. Mau curi Bulbasaur ngeframe gua. Ah, kena lele lagi, tewas dong gua. Duar! Meledak HP-nya anjing. Susah banget. Baru badannya bilang tadi gua orangnya sabar banget, guys. Aduh. Sabar banget emang gua katanya. Ping-nya sih 4 MS ya, cuman gameplay-nya 1000 MS. Susah banget, codot, sumpah. Ini masih mending lu ngeframe doang. Yang gua punya part 2 rusak ini. Lu bayangin ini. Masalah ini kalau ada musuhnya dia meledak, cok. Tuh. Nih lu masih bisa landing pass, pisang. Yang gua tuh nggak bisa landing pass. Masuk. Analognya ngedet, nyetopnya top. Aduh, kepencet Petri anjing. Anjing banget, cok. Sumpah ini sih gagal sih kayaknya. Nah ini bunuh ini. Sing sing. Kekuatan dari dalam. Dapat kill, lumayan. Oh enggak apa-apa. Selena ini nih pakai flame suit. Kejar nah. Bisa. Kita farming aja sampai kaya. Aduh. Solo kill kah? Tadi gua enggak tahu sih mencet skill apa itu. Tiba-tiba kayak gitu aja. Kebetulan bagus anjing. Lu bikin damage nih? Iya. Cakep. Aduh. Kenapa lu milih Heptasis duluan? Karena gua ngikutin ini aja yang lagi viral di TikTok. Bennett Heptasis. Oh, Bennett Heptasis. Tapi dilihat-lihat oke juga.
Wah, momen nih. Aduh. Anjing, di flame shot gua. Mana alatnya? Alatnya. Alatnya. Buset. Mati ya. Double kill loh, guys. Lumayan, lumayan. Double kill. Itu momentum ya. Yoi. Kita tuh tadi bisa bunuh Lunok sebenarnya, cuman kalau lancar bunuh Nolan. Menurut lu HP frame gini ngaruh enggak sih ke reflect lu? Ngaruh lah. Ngaruh banget anjing. Lihatnya tadi gua ke mid meledak HP gua. Berarti gua tahu sih alasan kenapa orang bilang HP itu halangan. Kalau HP kayak gini emang lu percaya? Halangan. Jadi ya, kalau kayak gini. Enggak, lu pas menanya dari awal tuh kayak mau gimana pun enggak boleh banyak alasan kan? Iya. Yeah. Pas lu ngerasain? Ya kalau ngerasain ya lumayan. Lumayan malas juga mainnya kalau kayak gini. Itu tujuannya gua bikin konten HP kentang ini ya, untuk guys, menyadarkan. Biar menyadarkan gitu bahwa ya seperti ini gitu keadaannya gitu. Betul. Enggak semua orang punya HP bagus soalnya kan. Ada yang terhalang HP-nya tapi mereka masih berusaha. Mereka pasti udah terbiasa gitu sama HP ngeframe. Cuma kalau kayak kita gini, waduh. Banan aja sampai positif banget kan. Oke, momen. Set. Set. Dari jalan. Gila, ngeframe anjing. Susah banget, Cok. Sumpah. Keluar skillnya udah sedetik, udah momennya udah hilang anjing. Tim musuh jago anjing. Tim lu dark system. Ya gua yang dark systemnya. Nge-lag soalnya. Masih bisa, masih bisa. Masih bisa ya. Kalau rame jadi nge-lag juga, Cok, masalahnya. Tehyung. Aduh, kesana lagi skillnya. Nah, gue mau lari. Buset. Itu bait ya. Terkena bait ya. Terkena bait gua dia, mati dua tuh. Mampus. Dibikin lu. Momennya sama pisang, guys, walaupun nge-lag ya. Iya. Walaupun coba kita ulti. Coba solo kill Batrick dah. Buset, boleh. Siapa tahu bisa nih. Batrick. Seru nih gua kalau ngelihat pengen solo kill gini, seru nih, guys. Kayaknya enggak bisa, ada Batricknya 6000, Cok. Gak bisa ditekan ini. Oh, lu main ML tuh 3 jari ya? Iya, kalau mau nge-skill gua baru pakai telunjuk. Batrick, Batrick. Ada tuh HP yang enggak bisa. Oh, aduh, gua kena. Oke. Aduh, enggak ada yang kena anjing. Oke. Oke. We lost, guys. Set, aduh. Enggak kena anjing ultinya. Sabar, sabar, masih bisa. Kita farming-nya dulu dah. Buka scoreboard aja ada kayak delay gitu, guys. Itu aduh. Puyeng pala. Nice. Keluarkan makronya dong nih. Sah, ini sudah bermain di makro ya, guys ya. Emot dulu. Asik. Emot M5. Sumpah, kalau kena ada Petri mati nih. Kalau enggak kena kalah. Baterainya? Iya. Yeah. Anjing. Oh, anjir, di record-record lu pisang. Kekuatan dari jalan. Up, 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 up. Mati dia kena bait mau bunuh gua ya. Gila, gila. Padahal network dia tajir banget itu ya. Iya. Tadi tuh mancing doang. Memainkan ini ya, mindset iya, orang ya. Mindset. Kesel dia jadinya. Kita push lagi bawahnya. Gak bisa ditekan, Cok, kalau lagi ini. Jadi dia gak multi-touch ya? Iya. Weh! Udah lewat. Ultinya lah ngapain, kek? Ah, maju lu! Wih, gila. Ngajak bayu sniper dia, dek. Jangan, ntar aja. Gua mau nge-push lagi nih. Bisa mati gak ya? Batrick? Iya, gak ada ulti. Beuh, tim lu dapat lord tuh.
Oh, tim gue dapat lot. Iya. Wih, udah ngedes, cok. Mati dong. Sing, yes, sing. Anjing, susah banget, cok. Petrinya Petri Natalia, guys. Iya, cok. Gila ya. Saking refleksnya terlalu cepet. Kayaknya lo harus menurunkan standar lo dulu deh. Anjing lah. Refleksnya terlalu cepet, guys. HP-nya nggak bisa baca. Sumpah susah, guys. Buat kalian yang main di HP kentang, semangat ya. Nabungnya. Buat beli HP baru. Mentalnya kuat, cok, berarti. Kalau udah main di HP kentang, terus udah dapat MVP, berarti emang udah bakat ya? Iya, udah jago. Dikasih iPhone atau yang... Dikasih iPhone, langsung gacor itu. Fix ya? Iya. Jing. Gila, sampai kayak gitu ya? Cerot. Buset. Cerot. Mati. Langsung kabur. Gak bisa ulti, cok. Anjing, gua udah lari tuh. Ini lu udah full penet ya, dia udah heptasis, hunter strike, pistol, guys. Tinggal menuju ke arah apa ini, endless atau rose gold? Endless dulu aja. Yang kurang HP-nya aja nih. Brody kita juga udah mati 9 nih. Gak ada Beatrix. Oh, 5 di situ. Oke, manjing ini. Buset, sakit banget, guys. Aduh, anjing. Gua mau tekan skill 2 aja. Enggak, tapi itu kalau misalnya yang besetan lu ketiga keluar, lu nakin mati. Ya, tadi kadang gua... keluar, kadang enggak, tahu bandnya itu kayak gitu. Wih, mati, cok, dia. Kena flame shot. Siapa flame shot? Novaria, anjing. Tuh, mati, cok, musuhnya menang nih, anjing. Kalo... Menang dong. Izin masih ibu dong, ya. Kalau menang bangga gua. Oh, ini harus menang baru dapat duit. Ya iyalah, lu mikir lu main doang masih ibu. Challenge sini, bos. Oh iya, santai-santai. Menang nih, musuhnya udah kepancing nih. Udah, itemnya udah hampir full ya, teman-teman ya. Beli WON Bisa. Aja kali ya. WON? Buy one sama Beatrix. WON menang sih. Dapat Lord, cok. Wah, easy ya. Nice, nice team. Jago juga nih tim gua late game. Erlingnya gimana? Brodly mati berapa tuh? Mati 9. Mati lagi tuh 10. Waduh. Ngapa-ngapa. Wait. Wait, kenapa tuh? Gua takut meledak, cok, ini HP. Katanya pernah keluar asap, bisa? Anjing. Gua pengen ulti Petri, cuman takut enggak ketekan-tekan nanti. Mati gua. Coba eh. Kekuatan dari dalam. Buset. Salah. Aduh, kok ke depan anjing desnya? Mati 2 tapi. Tuh, keluar asap apa itu? Anjing, itu mah asap lu. Oh. Menang, cok, gue ini yakin, Pak. Menang lu? Iya. Seberapa yakin lu kalau misalnya ini HP-nya nggak nge-frame? Kill lu berapa? Kill gue 15, yakin, anjing. Mati lu? Mati 2, 3. Ini udah mati 8. Tuh. Nice banget. Gacor juga timmu. Mati dong. Wah! Buset. Mati lu nok ini. Mati nih lu nok, enggak ada kuning, dia bodoh kali, Bah. Set, kasih tahu pisang. Set. Aduh. Hayya! Gua mau cancel, cok. Gua masih selamat, anjing. Oh, masih selamat ya? Gua kira mati, guys. Tadi gua mau cancel skill satunya. Lotnya bisa mati sih. Kali. Ngapain ya gue isi darah dulu? Bennett yang biasa kita lihat lincah kayak Lancelot, guys. Jadi kayak... Katakan tidak, bro, kalau di HP ini, bro. Kita coba Immortal Winter, kalau bisa ya. Gak ngerti lagi gue, guys. Dia mau montek di HP ini, guys. Wih. Waduh, comeback lah. Jangan comeback lah. Aduh, udah WON lagi tuh. Beatrix di mid. Kita pesan. Oke, okay, main makro bisa kah di end, guys, sama banana, guys. Ini momentum, guys. Bisa copusnya buta, sumpah. Ini ngelord gak nih?
Permainan makro dari banana guys. Aduh, waduh. Beli mortal. Waduh. Langsung skill 2. Set. Balik ke kanan. Set. Set. Anjing. Sumpah babi banget anjing. HP-nya udah blue screen tuh anjing barusan. Ah, udah beli ini moco padahal itu beli winter udah gak akan bisa tuh. Gak bisa ya? Gak akan bisa tuh. Lihat gesernya susah anjing. Beli ini nih. Ah, udah ah. Keren guys. Kena aero, beli imo. Mau ke winternya ngedet. Udah gak akan bisa coba, udah putus harapan juga itu mau ke winter. Gue ngapus lagi ya nih. Bisa lah ya ini ya. Krip masih gede ya gue invoinnya. Bisa lah gue percaya teman gue kok. Smart guys. Masuk pakai ulti ya. Aduh, mana skill satunya? Bisa skill satu ya? Setiap abis ulti ya bisa nggak? Ya cok. Masalahnya. Wah, momen nih. Battery-nya. Ini momen tegang guys. Mau kok lundok aja nih. Lot si dok. Hello. Entah anjing. Buset. Langsung kita clear lagi win-nya. Teman gua rata. Nice. Wih, beternya mati sumpah gua bisa end, cok. Gua end nih anjing. Bisa end. Kalau dia enggak balik gua end. Ke bawah ya gua. Oh, kali ini gua beli winter. Tuh kan. Op, nolannya sekarat. Kita mainkan aja ya lane-nya ya. Teman gua. Pokoknya tiap 70 detik lu pasti kill 1 ya ini dah. Maya. Kan Petri. Oh iya. Pasti pasti. Wih, bah, kenapa gua enggak di situ anjing? Teman gua. Mana teman lu? Teman gua mau nge-encot ternyata. Aduh. Gua enggak bisa bantu, coy, sumpah di situ HP gua meledak anjing. Malah mati, coy. Malah mau di end loh. Enggak apa. Stay positif. Imo nolan. Ada Barlot skill lagi. Anjing musuhnya pandai juga. Enggak apa. Kita coba end aja. Waduh, akankah ada momentum yang dibuat dari banana, guys? Nolot sih, masih bisa defend sih, harusnya. Langsung keluar lagi lordnya. Wanjir. Beatrix lewat dong. Anjing. Aduh, 20 detik lagi. Wah, ada Beatrix nih. Nolan sekarat sih. Waduh, bodoh banget Nolan nih, guys. Pas kita balik. Aduh, anjing. Ada notif. Aduh, HP gua kenapa nih? Tolong. Wih. Imun ya. Buset. Itu namanya insting. Jangan mati. Wah, dong. Metriknya tuh. Langsung beli winter. Gila, guys. Skill 2. Menang anjing gua, mampus lu, Dut. Kenapa mati, Cok? Hahaha. Langsung beli imo. Ganti sepatu apa lu? Sepatu tough boot. Oh. Ini. Gila ya. Yoi, momentum gua tuh. Ngelek-ngelek beli winter, guys. Ke bed lagi bitriknya. Iya, itu loh. Bisa kan nih Nolan hidup? Bisa lah ya. Bisa-bisa. Sumpah. Set.
Aduh, kuning ya lunoknya ya. Nice, anjing. Nah, freestyle dulu, bos. Freestyle titit. Menang kali. Ah. Ah, belum menang, Cok. Please lah, anjing. Kalau enggak end susah lagi, Cok, pasti. Iya, itu udah momentum end lu itu. Aduh. Brody gua mati, anjing. 16, Cok. Siapa nama Brody-nya, Cok? Dah sistem parah, anjir. Itu nama Brody-nya apa tadi? Gua lupa. Namanya kocak. Siomay. Batagor Siomay, anjing. Bisa-bisa. Masih bisa, guys. Semangat, semangat. Gua percaya banget sama tim gua. Battery-nya rose gold lagi. Susah mati itu. Ya, Cok. Tapi mereka gak pernah kesini sih. Gua ingin terus aja kali. Op, gua bisa end. Gas terus, gas terus. Yakin nih lu bisa ini? Wah, yakin. Iya, Cok, anji. Gak yakin. Balik tuh. Apa? Planking from banana. Enggak ya. Lunok bawa ya? Ngebunuh gua di anjing. Nice banget tuh. Biasanya kepisah-pisah ya gara-gara gua liat tuh. Ada yang ke mid, ada yang ke situ. Ngeplok semua musuhnya nih. Kita harus manfaatin. Mana lu nih? Manfaatin sekitar. Kekuatan dari jalan. Kali. Aduh anjing, mati satu, Cok. Bisa-bisa. Siapa yang mati Arlott? Iya. Mahal itu. Ini mau mati udah 60 detik, Cok. Udah bukan mahal lagi, anjing. Ayo, Brody. Gua percaya sama lu. Batagor Siomay. Jangan kena lele, Batagor Siomay. Aman, Batagor Siomay. Aduh, kepencet, anjing. Bisa gak ya? Aduh, Batagor Siomay, anjing. Wah, gila dia. Sumpah teman gua udah enggak tahan mau menang. Kesuren anjing. Astaga, Cok, dikasih menang gampang. Aduh, ngelert tuh mereka. Bisa enggak ya? Awal reset season, guys. Belum bisa ngerank klasik. Wah, udah kacau, guys. Dark system parah, guys. Mau di end, Cok, anjing. Anjing di end, dong. Ada gue nih. Halo. Anjing untuk gua kejar lu anjing. Gua kira lu mau ulti kejar tadi. Ah, ngelor cok dia anjing. Masa defend mulu cok, bosan anjing. Udah siapin item montek lu? Ih, masih banyak sepertinya. Gua bunuh ini si Betrik anjing. Aduh anjing, kemana gua, Cok? Oh my god, Allah, Allah, kabur, 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 kabur. Please, please, jangan mati, Cok. Back. Winter, anjing. Delay banget, Cok. Ah, kalah dong, gak ada gua. Oh iya, lu liat Batagor Siomay, free hit, bro. Free hit juga. Oh. Apa tuh, kena lele tuh, free hit tuh, anjing. Mah, dibacotin poke, anjing. Ayam, oh. Ayam, guys. Sumpah. Kalah kah ini? Kalah, Cok, udah fix anjing. Anjing, anjing. Kalah, guys. Oke, guys. Banana gagal ya untuk mendapatkan 500.000 main di HP kentang. Gimana, guys? Pengalaman lu? Pengalaman gua ini pengalaman mengerikan sih. Gua sampai trauma anjing. Sebenarnya sama timnya enggak apa-apa, cuman HP-nya itu loh susah. Saya lu merasa bisa genong sendiri lah, apalagi ya. Masih asik ya. Batagor Siomay mati berapa? 18. Main Brody harus mati 18, guys. Enggak apa-apa, kita semua mati di atas 10, guys. Aduh, ya udah, thank you banget Pisang, gila. Gagal ya challenge-nya ya. Next, gua harus challenge siapa lagi, guys, untuk main HP kentang. Tapi enggak nyangka kan sampai kayak gini parah kan? Enggak nyangka sih gua kira kayak kentang ya kentang-kentang biasa ini udah. Ada 3 HP yang berbeda, ini tuh yang paling baru gitu. Oh, ini paling kentang level 1 ini. Ini level berapa bisa dibilang ya? Level 2 lah. Yang level paling parah yang level 3 yang gua tuh yang anjing kalau level 3 itu sih kacau itu. Main sih. Skip sih kalau yang level 3.
Oke, jadi segitu aja guys kontennya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share juga. Jangan lupa juga di follow guys Instagramnya Banana. Di sini langsung kalian bisa cek Instagramnya Banana. Ada TikTok juga mungkin sekarang. Instagram aja. Instagram aja, di follow ya guys ya. Thank you semuanya, bye bye. Dadah.